Di video kali ini, aku bakal membahas bagaimana cara mengedit foto outdoor dengan menggunakan aplikasi PicsArt. Dan mari kita buka aplikasi PicsArt. Oke, sekarang aku udah berada di aplikasi PicsArt dan telah mengimport sebuah foto. Pertama, kita masuk ke menu Tools dan pilih Adjust. Di sini aku bakal menaikkan brightness menjadi sekitar 5 supaya terlihat sedikit cerah. Dan untuk kontras menjadi sekitar 10. Kemudian lompat ke shadow. Di sini aku bakal menaikkannya menjadi sekitar 20 untuk memberikan detail di bagian yang gelap. Dan kita simpan foto ini ke galeri. Jika selesai, kemudian kita akan mengedit background-nya. Sebelum melakukan pengeditan, kita akan menghilangkan subjeknya terlebih dahulu untuk menghindari beberapa kesalahan seperti ini. Jadi kita masuk ke menu Tools dan pilih Clone. Ini adalah kursor dan ini adalah brush. Pertama, kita arahkan kursornya terlebih dahulu ke arah background. Dan otomatis kita akan bekerja dengan brush. Di sini aku bakal mengubah settingan size menjadi sekitar 75 dan untuk hardness menjadi sekitar 25. Dan gambarlah pada bagian subjek, otomatis brush tersebut akan meniru kursor yang ada di background. Kurang lebih seperti ini, klik centang jika selesai. Jika kamu lihat pada foto ini, langit tersebut terlihat membosankan. Jadi aku bakal mengubahnya dengan masuk ke menu Add Photo. Dan aku bakal menambahkan gambar langit yang aku temukan di internet. Kemudian scale up. Dan aku bakalan flip ini menjadi vertikal. Karena arah cahaya pada foto utama berasal dari kanan. Kemudian kita akan menghapus pada bagian-bagian tertentu. Supaya lebih mudah, kita ubah blendingnya menjadi multiply atau darken dan mengubah posisinya. Kemudian kita akan menghapus pada bagian-bagian tertentu. Jadi kita masuk ke eraser. Aku mengatur erasernya seperti ini. Sebenarnya ini akan lebih mudah karena baru saja kita melakukan teknik blending mode. Klik centang jika selesai. Selanjutnya, kita akan membuat efek kabut untuk memberikan lebih banyak atmosfer dan supaya lebih fokus untuk subjek utama nanti. Jadi kita masuk ke menu Draw dan pilih Draw. Kemudian kita ubah brush-nya. Di sini kita gunakan kuas yang keras. Untuk size menjadi penuh. Kemudian untuk opacity menjadi sekitar 15% dan untuk hardness menjadi 1%. Aktifkan zoom ability dan klik set. Kemudian ubah warnanya. Di sini aku bakal menggunakan pick color dan mengarahkannya ke langit yang warnanya sedikit cerah. Mungkin berkisaran di sini. Dan gambarlah secara halus dan gradual pada bagian background. Oke, kurang lebih seperti ini, dan ini adalah perbedaannya. Langkah berikutnya, kita akan membuat efek depth of field, atau efek fokus antara jarak terdekat dengan jarak terjauh. Jadi kita masuk ke menu efek, kemudian pilih di bagian blur, dan gunakanlah efek lens blur. Di sini aku bakal mengubah radius menjadi sekitar 30.
dan untuk lightness menjadi sekitar 29. Dan kita masuk ke eraser. Aku mengatur erasernya seperti ini. Kemudian hapuslah di bagian latar depan karena kita hanya membuat efek blur pada bagian latar belakang. Ya, kira-kira seperti ini. Klik centang jika selesai. Selanjutnya, kita masuk ke menu Add Photo. Dan tambahkanlah sebuah foto yang pertama kita simpan. Kemudian scale up dan samakan ukurannya. Dan kita masuk ke eraser di bagian kiri. Kemudian pilih person supaya ini menyeleksi secara otomatis pada bagian orangnya saja. Tapi di sini aku masih mempunyai bagian-bagian yang masih belum rapi. Jadi aku bakal menyeleksi secara manual saja. Dan klik centang jika selesai. Kemudian kita akan menambahkan beberapa elemen seperti helaian rambut, efek cahaya matahari, dan lain-lain. Jadi kita masuk ke menu draw dan pilih draw. Pertama, kita akan membuat helaian rambut terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke menu brush. Di sini kita gunakan kuas yang keras. Untuk size kita atur menjadi angka terkecil. Kemudian untuk opacity menjadi 100%. Dan untuk hardness menjadi 90%. Aktifkan zoom ability dan klik set. Untuk warnanya, kita gunakan warna dari rambut. Dan mari buat helaian rambut seperti ini. Oke, aku rasa ini udah cukup, dan jadi perbedaannya seperti ini. Kemudian kita akan membuat efek cahaya matahari. Jadi kita masuk ke layer, dan buatlah layer kosong baru. Kemudian kita ubah blendingnya menjadi screen. Dan kita masuk ke menu brush. Di sini kita gunakan kuas yang keras. Untuk size menjadi penuh, untuk opacity menjadi 100%, kemudian untuk hardness menjadi 1%, aktifkan zoom ability dan klik set. Untuk warnanya, aku menggunakan warna oranye cerah seperti ini. Dan buatlah bentuk bulat. Ya, hanya seperti itu. Dan kita masuk ke layer, kemudian klik icon edit 3, dan pilih transform. Jadi kita bisa perbesar, dan tempatkan ini sebagai arah cahaya matahari. Ya, dan ini adalah perbedaannya. Kemudian aku bakal membuat efek gelap untuk memberikan fokus pada subjeknya. Jadi kita buat layer kosong baru. Kemudian kita masuk ke menu brush. Di sini aku hanya mengubah opacity menjadi sekitar 10%. Dan untuk warnanya, kita gunakan warna hitam. Dan aku bakal menggambar pada bagian pinggir untuk menciptakan efek gelap. Oke, kurang lebih seperti ini, dan ini adalah perbedaannya. Kemudian kita klik icon edit 3 di bagian kiri,
dan pilih Save Image. Dan otomatis gambar ini akan tersimpan ke galeri. Dan langkah terakhir, kamu bisa mengeditnya lagi menggunakan aplikasi Adobe Lightroom. Di sini aku hanya mengatur pada bagian basic adjustment, warna, efek, dan juga menambahkan beberapa selektif. Oke, jadi begitulah cara mengedit foto outdoor dengan menggunakan aplikasi PicsArt. Metode ini sangat cocok diterapkan untuk foto portrait, wedding, dan semacamnya. Jadi, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak udah nonton. Jika kamu suka dengan video ini, silakan tinggalkan like. Jangan lupa follow Instagramku. And see you next time.